Oke, selamat pagi, selamat mengikuti kuliah online animasi grafis di hari ini. Nah, untuk animasi Shape Queen, ini saya beri tema Shape Queen bagian kedua ya. Jadi kalau minggu yang lalu, ini sudah kita mempelajari ada motion shape dan classic twin. Nah, ini ada pembahasan khusus tentang shape twin itu sendiri. Ya, tentang shape twin itu sendiri. Jadi, untuk pembahasan hari ini ya, ini kita akan membahas khusus untuk animasi shape twin ya. Nah, kalau pertemuan pertama ini kita membahas secara global ya, secara keseluruhan. Nah, ini nanti kita khusus untuk yang shape twin saja. Kalau sebelumnya shape twin itu merubah ukuran, nah hari ini seperti yang saya janjikan, yang sudah saya beritahukan minggu yang lalu tentang fungsi shape twin yang lebih lanjut lagi, lebih komplit lagi ya. Ya, shape twin animasi ya. Jadi fungsi lain dari sebuah shape twin di samping merubah ukuran, ini difungsikan juga untuk merubah bentuk baru. Ya, bentuk baru itu misalnya kita membuat lingkaran, terus berubah wujud menjadi kotak. Kemudian kotak berubah wujud menjadi gambar bintang, atau bintang berubah menjadi segi enam dan sebagainya. Ya. Jadi fungsinya adalah bentuk yang bisa kita ubah, format objeknya harus berbentuk shape atau bentuk dasar. Nah, bagaimana kalau bentuk tulisan, Pak, atau kita ngimpor gambar dari internet? Nah, untuk teks atau untuk objek dalam formatnya harus WMF. Ini khusus yang gambar. Jadi tidak bisa formatnya JPG, tidak bisa formatnya PNG, tidak bisa formatnya BMP, tidak bisa. Formatnya harus WMF, yaitu Windows Meta File. Bentuknya harus vektor, bukan pixel ya. Pixel itu foto ya, foto-foto kita itu bentuknya adalah pixel. Nah, ini bentuk yang diinginkan, yang diharuskan adalah bentuknya vektor. Nah, bagaimana untuk membuat vektor ini? Ini nanti ada di dalam Microsoft Office ya, di clip art gallery itu ada contoh-contohnya. Kalau kalian ingin bikin sendiri bisa pakai Corel Draw ya, atau pakai Illustrator ya, bisa pakai itu. Nah, ini syaratnya, ini kalau bentuk teks atau objek harus dikonversi dalam bentuk shape dulu. Nanti ada pembahasan sendiri bagaimana atau cara mengkonvers ya. Nah, proses perubahan, jadi shape itu untuk merubah suatu bentuk dasar ya. Katakanlah misal kita membuat sebuah kotak atau rectangle ya di frame 1. Kemudian kita membuat objek dasar yang berbeda dan juga di frame yang berbeda juga. Misalnya di frame 1 kita bikin kotak, di frame 10 kita bikin lingkaran, di frame 20 kita bikin bintang. Jadi objeknya bisa lebih dari satu, tidak terbatas ya, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, bebas. Mungkin pernah kalian lihat film Twilight ya, atau Transformer ya, itu kan merubah dari mobil jadi robot. Kalau yang di Twilight itu orang jadi serigala.
Atau kalau di sinetron Indonesia itu ada GGS ya. Apa itu? Ganteng-ganteng serigala, ya toh. Jadi yang cewek ini kalau dapat cowok ganteng hati-hati. Jangan-jangan nanti dia salah satu dari GGS tadi. Ya. Ganteng-ganteng serigala, ya. Nah, cuma di pas ini kita nggak bisa merubah bentuk manusia ya. Bisanya merubah bentuk dasar. Kalau ingin merubah bentuk manusia itu pakai program namanya Morphen. Ya. Nah, ini kita akan membuat bagaimana cara merubah objek dasar ke objek dasar yang baru. Ya. Nah, caranya nanti kita tadi saya katakan ya, di frame 1 bikin kota. Misalnya di frame 10 bikin lingkaran. Nah, untuk membuat layar baru, membuat frame baru ya, membuat frame baru ini jangan lupa nanti pilihnya bukan keyframe ya, karena dia berubah baru. Kalau pakai keyframe nanti numpuk. Nah, yang kita pakai adalah blank frame, yaitu tekan F7. Masih ingat ya di pertemuan dulu, F5 insert frame, F6 keyframe, F7 blank frame. Nanti ada F8 yaitu converts ya, nanti ada pembahasan sendiri khusus F8 ya, ini baru F5 F6 F7 ya. Nah, nanti di antara frame 1 sampai frame yang kedua, entah yang itu di kedua itu di posisi 20 atau 30 terserah, nanti kita pilihnya shape twin ya. Nah, untuk lebih jelasnya ini kita gambarkan misalnya di frame 1 ya. Di frame 1 ini kita bikin kotak misalnya. Ya, di frame 1 kita bikin kotak. Terus di frame 50 kita bikin lingkaran. Ya, atau segi 6 atau segi 3 terserah, yang penting objeknya harus berbeda. Ya, jadi di frame 1 bikin kotak, di frame 50 bikin lingkaran. Ya. Nah, nanti di antara 1 sampai 50 ini kita menggunakan animasi shape twin. Kalau minggu yang lalu kan merubah ukuran ya, dari apa, pendek menjadi panjang, kecil menjadi panjang ya, atau sempit menjadi melebar. Ini kalau di pertemuan minggu yang lalu itu merubah ukuran. Nah, kalau ini merubah wujud dari kotak jadi lingkaran, apa bisa? Nah, ini bisa, yaitu menggunakan animasi shape twin ya. Ini ya, jadi pakai shape twin nanti kan akan muncul animasi ini dari 1 sampai 50 tadi ya, perubahannya ini ya, perubahannya. Nanti akan saya apa demokan ya. Ini kalau berupa gambar lebih dari satu bisa ya, kotak frame 1 kotak, frame 50 lingkaran, frame 100 segitiga, frame 200 misalnya bintang besar ya. Nah, ini perubahan ya, dari kotak ke lingkaran. Ini dua objek dulu lah ya, nanti antara 1 sampai 50 klik kanan shape twin, persis minggu yang lalu animasinya, cuma yang membedakan ini berubah wujud bukan berubah ukuran ya, yang membedakan cuma itu. Nah, bagaimana kalau tulisan, apakah bisa tulisan berubah? Tulisan atau huruf ini bisa berubah, misalnya dari A berubah C bisa, atau dari A berubah B, berubah C, berubah D, dan seterusnya. Nah, kalau berupa teks atau berubah huruf ini syaratnya harus di-converse. Nah, cara converse-nya yaitu menggunakan istilah break effort, yaitu dengan cara menekan klik kanan ya, menekan klik kanan di tulisan, kemudian pilih break effort. Ini kalau satu huruf misalnya A ke B, B ke C, ini pakainya break effort satu kali ya. Tapi kalau hurufnya itu lengkap, misalnya ada kata Budi, nah itu kan lebih dari satu huruf ya. Budi berarti berapa? 4 huruf ya. Budi berarti break effortnya dua kali. Break effort yang pertama itu memisah dari 4 huruf
jadi satu kata ya, dari satu suku kata menjadi empat huruf ya, yaitu dengan cara menekan break effort, kemudian break effort lagi. Ini kalau berupa huruf atau kalimat ya. Nah, jadi dipecah dulu ya, dari kata misalnya stay calm, ini kan satu kata ya, klik kanan big effort, dia memecah tulisan stay calm menjadi per huruf. Kemudian big effort lagi, dia merubah menjadi shape, jadi bukan lagi kalimat, bukan lagi huruf, bukan lagi kata, tapi objek. Jadi tulisan bisa diubah menjadi objek. Nah, dalam hal ini objeknya adalah shape. Ya. Nah, caranya sama. Cuma kalau huruf tidak menggunakan F7. Kalau huruf pakainya F6, yaitu insert keyframe. Nah, kalau pakai F7 gimana, Pak? Bisa. Ya, tapi kan kita ngetik dua kali. Nah, ini kalau F6 atau keyframe itu kita tinggal frame 1 tulisan, misalnya tulisan PAT. Frame 10 ya, diubah menjadi stekom. Nah, untuk mengubah PAT menjadi stekom tidak perlu dihapus. Tidak perlu membuat teks yang kedua, cukup di blok, hapus, ganti tulisan. Kalau tulisan kan di blok ya, bukan mengganti ya. Di blok, kalau kan ganti tulisan kan salahnya nggak usah di hapus di del ya, cukup di blok, ketik ulang, ditimpal. Ya, seperti itu. Ini caranya sama ya, di antara perubahan ini pakainya shape queen. Ini kalau tulisan ya. Kalau gambar gimana? Caranya sama nanti ya. Misalnya ini prosesnya dari A ke B. Ya. Frame 1 A, kemudian frame 55 B. Nah, ini akan muncul perubahan dari A ke B, ada prosesnya. Ya. Khusus gambar, ingat gambar harus formatnya WMF, Windows Meta File. Kalian bisa ngimport ya, program gambarnya itu ada di program file, lokasi gambarnya ya. Jadi nggak usah import dari internet, nggak usah, karena di setiap-tiap Microsoft kan ada Microsoft Office-nya ya di komputer kalian ya. Tapi kalau mau ngambil dari internet sih enggak apa-apa. Ini kita ambil dari program file. Ya, program file Microsoft Office. Ya, program file Microsoft Office. Clip art. Nah, nanti kalau kalian nyari di internet ya, kata kuncinya clip art. Ya. Nah, ini lokasinya ada di clip art. Kemudian pub 60 COR. Ya. Nah, ini kita import, diletakkan di frame awal. Ya, kemudian gambarnya di break effort dua kali. Break effort yang pertama yang tadinya berupa image ya, diubah menjadi grafik. Dari grafik nanti diubah menjadi shape. Nah, ini maka break effortnya dua kali. Ya, sama seperti tulisan. Kalau tulisan berupa kalimat atau berupa kata, big effort-nya dua kali. Tapi kalau cuma satu huruf, big effort-nya satu kali. Nah, khusus clip art ini menggunakan blank frame. Karena berubah bentuk, misalnya dari ular menjadi gambar apa? Kerbau misalnya. Ya toh? Atau dari gambar anjing jadi ayam misalnya. Itu kan berbeda gambar, maka menggunakan blank frame. Kalau tulisan kan tidak berubah ya, tulisan ya tetap tulisan ya. Nah, nanti juga bisa misalnya dari tulisan berubah gambar pun bisa, tinggal kalian nanti variasi ya. Misalnya dari tulisan apa Budi nanti berubah menjadi kota. Dari kotak berubah menjadi gambar harimau, nanti harimau berubah lagi menjadi gambar orang lagi misalnya, atau berupa tulisan lagi ya, ini bisa ya. Ini pakainya adalah blank frame.
atau tekan F7. Ya. Yeah. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita demokan dulu ya. Ini contohnya ya. Ini kalau misalnya ada gambar nih ya. Ada gambar naga ya, gambar naga berubah menjadi anjing. Apakah bisa ya? Bisa ya. Ini kita enggak pakai ilmu ya, pakainya ya kelas saja. Meskipun saat ini ada, masih ada orang yang bisa berubah menjadi babi pun ada ya. Yaitu ilmu hitam ya. Nah, babi ngepet. Ya toh, nyari pesugihan ya. Kan masih ada sekarang orang menjadi babi. Ya toh, kalau di luar Jawa masih ada ya orang jadi harimau. Ya, siluman harimau. Ya toh, masih ada. Jadi kita punya ilmu-ilmu seperti itu ya. Jadi kalau sekarang ilmu gaib kita jadi babi pun bisa ya. Ini pesugihan. Ya. Ya, tapi jangan seperti itu ya. Kita kerja ya. Kerja yang diridhoi Tuhan ya. Nah, ini berubah ya, berubah dari naga berubah menjadi anjing. Ya. Nah, kalau senang lihat Sang Gokong ya, Kerasakti ya. Ya kan banyak siluman-siluman seperti itu ya. Orang jadi siluman babi, orang jadi siluman kerbau, ular jadi siluman apalagi kera ya. Nah, ini perubahan-perubahan seperti itu. Ya. Nah, kita lihat untuk prosesnya ya, kita diumumkan. Jadi jangan lupa kita pilih yang versi 2.0 ya. Jangan sampai 3.0 ya. Versi 2.0 ya. Nah, kemudian nanti kita bikin, misalnya kita bikin apa? Tadi ya, kotak tadi ya. Di frame pertama kita misalnya bikin sebuah kotak ya, bikin sebuah kotak. Kita bikin sebuah kotak. Nah, ini frame pertama. Ya, terus kita mau di frame 50 ya. Frame 50 kita di kanan pilih blank frame atau F7 ya. Blank frame. Klik. Nah, blank frame. Pilihnya blank frame ya. Nah, klik. Terus di blank frame kita bikin objek yang berbeda, jangan kotak lagi, misalnya lingkaran. Kalau posnya tidak pas, tidak apa-apa. Tapi kalau mau ngepasnya kita bisa menggunakan fasilitas namanya onion skin di sini. Ada namanya onion skin. Ya. Ini untuk merekam jejak tadi supaya ngepasnya ini loh, ngepasnya berkasnya ini ya. Nah, kita pilih klik kanan, pilih save twin. Tidak harus di tengah ya. Bebas save twin. Nah, ini kan perubahan ini. Kotak berubah sedikit demi sedikit jadi lingkaran. Nah, kalau kemarin mengubah ukuran, sekarang mengubah bentuk. Kita lihat ya. Nah, kotak jadi lingkaran. Ya, ya seperti ini. Lebih dari dua objek bisa. Misalnya kita tempatkan objek yang ketiga di frame 100 misalnya. Di kanan, blank frame. Ya, ada blank frame. Kita bikin lagi objek yang berbeda lagi. Menggunakan fasilitas onion skin bisa, tidak pun bisa ya. Ini untuk merekam jejak yang terakhir ya. Misalnya kita bikin bintang ya. Kok enggak ada bintang, Pak? Adanya segi 6. Nah, kita masuknya ke option. Option pilih, terus nanti pilihan polygon ganti start. Bintang berapa? Bintang 6, bintang 7, bintang jura apa-apa ya. Nah, ini bintang 10 ya. Terus oke. Okay. Nah, kita bikin. Ya kan? Posisinya tidak harus pas, enggak apa-apa ya, bebas. Klik kanan, pilih save twin. Ya, nanti berubah lagi atau berubah. Klik. Dan sekarang save bintang. Ya. Gampang ya. Kalau dia keseluruhan Ctrl Enter. Ya, ubah lagi. Ya, ya kotak, lingkaran, bintang. Ya. Nah.
menarik ya. Nah, ini ya, ini kalau berupa objek dasar ya. Nah, skinnya bisa dinonaktifkan lagi ya, berubah seperti ini ya, gampang ya ini ya, berubah. Kalau mau nambah lagi ya bisa juga, bebas, tidak harus dua tiga objek ya. Bikin lagi misalnya ya, apa bikin apa kotak lagi misalnya ya, enggak apa-apa ya. Nah, di sana nanti ya, save twin. Nah, control test movie, klik kotak lingkaran bintang berubah kotak lagi. Nah, ya, ya. Nah, gitu ya. Kalau ini berhentinya lama, pakainya yang frame ya. Ini membuat jeda pakainya F5 ya. Kalau ini membuat jeda pakainya F5 atau frame. Jadi berhentinya lama. Nah, ya, nah kan berhenti. Ya, berhentinya kan lama. Nah, ya. Nah, ini membuat objek dasar. Ya, buat objek dasar. Bisa dipahami ya. Nah, sekarang kalau berupa tulisan Pak, ya kita bikin baru ya. New, pilih versi 2. Oke. Kita bikin tulisan satu huruf dulu ya. Misalnya dari huruf A. Dibesarkan dulu, 2 atau berapa. Kalau kurang besar ya dipetik manual ya. A misalnya ya. Atau tidak harus A ya, bebas ya. Nah, ini kalau kurang besar tarik manual pakai alat yang ketiga ini ya. Nah, tarik. Nah, pakainya bukan blank frame tapi insert keyframe di kanan ya, ta? Bebas ya. Nah, kalau mau jeda silakan pakai jeda. Kalau membuat jeda pakainya insert frame. Tapi kalau mau langsung proses ya langsung blank frame ya. Nah, 60 keyframe, jangan blank frame ya, keyframe. Terus tinggal tulisannya di blok ganti aja B, jadi posisinya nggak berubah ya. Nah, kita bikin lagi jeda lagi, misalnya diberi jarak. Kalau memberi jarak pakainya insert frame, beri jarak lagi ya, kemudian kasih tulisan baru, klik kanan keyframe. Kalau insert frame ngasih jeda ya, tapi kalau keyframe membuat animasi baru. Dan seterusnya seperti itu ya. Pakai jeda atau tidak terserah. Kalau pakai jeda insert frame, kalau tidak langsung keyframe. Ya, kanan keyframe ganti D misalnya. Nah, ini kalau tulisan kan jenisnya bukan shape ya, tapi bentuknya adalah teks. Ya kan? Kita lihat ini kan tulisan bentuknya teks. Klasik nih ya. Yang bentuknya klasik, maka harus diubah dulu. Kalau gambar kotak kan bentuknya shape, ya tak? Shape ya. Jadi nggak perlu dikonvers. Tapi kalau tulisan ini harus dikonvers, ya harus dikonvers. Bagaimana cara mengkonversnya nanti? Ya, cara mengkonversnya nanti kita klik kanan pilih Big Effort nanti ya. Kita kembali ke tulisan tadi ya. Saya beri keterangan ya, tapi keterangan saja supaya enggak ya. Jadi syaratnya ya, syaratnya ini nanti ini sebagai catatan ya, catatan. Jadi bentuknya itu harus apa, shape ya, harus shape, tidak boleh yang lain. Ini sebagai catatan ya. Nah, bentuknya harus shape. Ya, kalau tulisan sudah shape, nggak perlu dikonvers ya. Kalau tulisan, ya harus dikonvers. Ya, ta? Nah, tandai, kan masih klasik ya. Nah, caranya gimana? Cara mengkonversnya? Klik kanan nanti. Ya. Nah, semua sama ya, harus satu persatu konversnya. Tidak bisa rombongan ya, tidak bisa
perhitungan. Nah ini ya. Jadi, nah, ini klik kanan, pilih break effort. Ya, paketnya break effort. Klik kanan, break effort. Nanti sudah berubah shape nih. Nanti yang B sama ya. Klik kanan, kemudian pilih break effort. Ya, klik kanan break effort. Yang C dan D caranya sama. Klik kanan, kemudian kita pilih break effort. Ya, yang D juga sama. Nah, kita klik kanan, kemudian pilih break effort. Dan nanti prosesnya sama seperti sebelumnya, kasih shape queen ya. Seperti animasi yang pertama itu ya. Klik kanan, shape queen. Nah, klik kanan lagi, shape queen lagi. Nah, ini kan kita lihat perubahannya. Jadi A berubah menjadi B. B berubah menjadi C. Kan bertahap ini. Ya kan? Nah, saya coba jalankan saja. Klik ya. B. Nah, kalau bisa frame-nya agak panjang ya, jangan apa 5, 10, 15 itu pendek banget. Kalau bisa jaraknya 50-50 misalnya, atau 100-100 ya, supaya lebih lama. B berubah menjadi C, berubah menjadi D. Ya. Nah, B, C, kemudian D. Ya. Nah. Gampang ya. Nah, kamu mau ditambah lagi juga bisa ya kan? Nah, ini perubahan-perubahannya. Gampang ya? Ini cuma membahas lebih lanjut tentang efek shape twin ya. Kalau minggu yang lalu sudah kita bahas secara global, ini dibahas secara detail khusus shape twin ya, khusus shape twin. Ini onion skinnya bisa digunakan, bisa berupa garis, bisa berupa fill ya atau arsiran. Ya, ada skin online dan nah, kalau bikin berupa kalimat atau kata, misalnya dari kata PAT, dulu namanya PAT ya, Pendidikan Ahli Teknik. Ya, Pendidikan Ahli Teknik di bawah naungan Agenda 4 Diponegoro. Ya. Nah, terus sekarang masuknya adalah insert keyframe ya. Kalau mau dibuat jeda, pakainya insert frame. Kalau ada jeda ya, kalau tidak ada jeda, langsung keyframe. Nah, PAT jadi stekom ya. Nah, jadi stekom tahun 2002 ya, 2002 2004 sudah jadi stekom. Terus ada jeda lagi atau tidak, tidak apa-apa, di kanan keyframe. Sekarang berubah menjadi universitas ya, atau universitas stekom ya. Universitas Sains dan Teknologi Stekom. Apa kecil ya hurufnya ya. Nah, jadi Universitas Stekom. Ya. Ya, cukup membanggakan ya perjalanan dari kursus ya dulu PAT terus berubah menjadi Stekom. Ya, dulu cuma 1 tahun ya, kompak ya, komputer akuntansi 1 tahun. Terus berubah menjadi D3 S1 Stekom, sekarang berubah menjadi Universitas Stekom. Ya. Nah, ini kalau lebih dari satu huruf gimana? Kalau lebih dari satu huruf, yaitu klik bit effort-nya 2 kali ya. Ini agak panjang supaya ada prosesnya ya. Nah, insert frame, kalau ingin dibuat jeda atau keyframe juga boleh ya. Nah, prosesnya jangan lupa ini di ubah yang tadinya bentuknya adalah klasik berubah menjadi big effort. Yang pertama dia memisah ini ya, masih klasik ya, di kanan big effort lagi baru berubah menjadi shape ya. Yang stekom juga sama nanti. Jadi big effort pertama memecah dulu ya, memecah beberapa bagian huruf ya, dari satu kata menjadi pecahan huruf
Di kanan, big effort. Di kanan lagi, big effort lagi. Sampai ke tulisan universitas, soalnya sama. Di kanan, ya. Pilih big effort. Klik kanan lagi, big effort lagi. Nah, baru kita kasih efek atau animasi save queen. Ya, nah, andai nyate berubah jadi stekom. Ya, seperti ini stekom. Nanti stekom jadi universitas, caranya sama. Klik kanan, save queen. Ya, dijeda dulu dakwanya ya. Jadi ada berhentinya dulu, tidak langsung berubah, tapi bisa menikmati perubahannya dulu. Stay kolong, berhenti dulu, baru nanti berubah. Jadi, universitas, stay kolong. Nanti berhenti lagi. Ya, kita jalankan. Nah, berubah. Nah, sangat mudah sekali. Ya, tak? Kalau kurang berhentinya kurang lama, tekan insert frame ya, atau F5. Ini kalau berhentinya mau ditambah lebih lama ya, F5. Supaya berhentinya lebih lama, lebih panjang ya. F5 terus. Ya, tekan F5. Ini sama, tekan F5 lagi, kalau ini perpanjang lagi. Ya, kita lihat secara keseluruhan. Yaitu berhentinya lama. Stay calm, berhenti lama lagi. Berubah lagi universitas ya, gampang ya, nanti bisa dicoba ya, berubah-ubah tulisan atau nanti tulisan berubah menjadi objek pun bisa ya. Nah, oh, stekom berubah lingkaran atau berubah kota atau nanti berubah ada logo stekomnya, boleh ya. Nanti kalian nyiapkan logo dari stekom jadi universitas ya. Nah, kalau berubah wujud ini pakainya blank frame ganti jadi apa, jadi kotak misalnya, bisa jadi digabung-gabung bisa ya. Nah, andai nanti ya, nah, mau tambah lagi bisa berubah lagi apa, di kanan blank frame lagi ya. Dari kotak berubah lingkaran misalnya, ya. Nah, bebas, ya. Jadi bisa digabung-gabung. Caranya sama ya. Dan seterusnya tambah lagi, ubah lagi, digabung dengan penjelasan yang pertama tadi. Tandai save queen, tandai save queen, tandai lagi save queen lagi. Udah jalankan nanti. Nah, berubah PAT, berubah stekom, berubah universitas stekom, nanti berubah kota, nanti kotanya bisa diganti logo ya. Berubah lagi. Nah, seperti itu. Ya. Gampang ya. Nah, nanti kita coba yang berupa gambar nanti ya. Berupa objek. Ya, berupa objek bisa. Kita bikin baru ya, nanti ya. Nah, kita import. Ada di Microsoft Office ya, di galeri. Lokasinya di program file Microsoft Office, klik add, kemudian pilih ya apa, beberapa gambar yang formatnya WMF ya, kan soalnya ada yang bentuknya GIF, ada yang bentuknya JPG, ada yang bentuknya BMP ya. Pilihnya yang WMF. Ya, lokasinya IC, semua ada saya kira ya, setiap komputer ya, program file, ya, program file, mencari Microsoft Office, ya, dan
hari Microsoft Office. Nah, terus cari GitHub, cari pub60cor. Nah, ini kan bentuknya GIF, cari yang WMS. Ya, jangan GIF ya, kalau GIF sudah ada animasinya. Ada GIF, ada BMP, ada JPG, ada PNG ya. Nah, ini kita cari formatnya diubah menjadi all file ya. All file. Ya, kan tidak ada kalau kita cari ini ya. Formatnya kan tidak muncul. Nah, pilihnya yang all file. Nah, kita cari ya formatnya. Cuma kalau WMF tidak ada gambarnya. Nah, nanti bisa, ini bisa diklik dua kali nanti baru muncul gambarnya. Nah, kita acak saja. Kita ngambil 3 atau 4 gambar ini ya. Ini kita ambil acak karena nggak ada gambarnya ya. Nah, kita ambil 6 gambar. Lokasinya di library ya, masuk window, pilih library. Ini ada naga ya, tarik, nah, perbesar. Ya. Terus bikin jeda atau langsung menggunakan keyframe juga bisa, blank frame ya, blank frame, ganti gambar yang lain. Nah, ini jejaknya bisa dilihat. Nah, gambar apa? Anjing ya. Menghadapnya kalau bisa sama. Ya, jangan menghadap kiri, hadap kanan ya. Ya enggak apa-apa sih. Tapi kalau merubah supaya posisinya sama nanti masuk modify. Modify ada transform, pilih white horizontal. Ya. Nah, di kanan lagi dan frame kita cari gambar lagi yang lain ya. Ayam misalnya ya. Tarik lagi. Apa bisa ya anjing jadi ayam ini nanti bisa kita masuk modify ya transform pilih flight horizontal. Nah kemudian kita convert ya, kita convert. Nah cara convertnya nanti jangan lupa ya dua kali ya, bisa kasih jeda dulu enggak apa, kasih jeda ya. Nah, ini harus diklik effort ya satu kali. Nah ini kan baru berubah menjadi group, klik kanan, klik effort lagi, baru berubah menjadi shape. Nah, yang gambar anjing sama ya, masih lupa frame ya, klik kanan, klik effort ya, dari grafik menjadi group, group menjadi shape ya. Yang gambar ayam juga sama ya, tandai, klik kanan, klik effort ya. Nah, effort. Klik kanan lagi, klik effort lagi. Nah, itu ya. Nah, kalau mau diperpanjang hasilnya ya kasih insert frame atau F5 ya. Kalau ingin ada jedanya ya. Tapi kalau enggak, ini enggak masalah. Ya. Nah, baru kasih proses save twin. Jadi tidak langsung berubah ya, muncul dulu sih naga nih, nanti berubah pelan-pelan jadi anjing, berubah lagi jadi ayam ya, jadi ada jedanya, tidak langsung ya, perubahannya kan sedikit demi sedikit. Jalankan ya, anjing, naga berubah jadi anjing, anjing berubah jadi ayam. Ya. Nah. Mau berubah lagi juga bisa, ayam jadi anjing lagi ya bisa. Kalau kurang panjang F5 ya. Nah, kan F5 terus kalau ini diperpanjang jedanya. Ya. Nah, nanti dari ayam mau berubah lagi juga bisa. Ayam berubah menjadi anjing lagi ya enggak apa-apa. Ya, ya. Berubah lagi, nah, nanti berubah lagi bisa, ya, 4-5 gambar atau lebih dari
5 enggak boleh ya, 10 gambar pun enggak masalah ya, malah bagus ya. Blank frame, kita ambil gambar lagi ya, posisinya sama, misalnya gambar anjing lagi tapi posisinya berbeda ya, beda arah. Yang tarik terbesar ya. Nah, atau film Hulk juga bisa ya. Nah, film Hulk kan dari orang jadi Hulk ya. Nah, kanan klik apa lagi. Dia kasih animasi shape twin. Nah, berubah. Nah, dari ayam berubah anjing. Nah, gampang ya. Nah, silakan nanti bisa dicoba ya, bentuk-bentuk gambar, bentuk tulisan atau bentuk objek dasar atau gabungan ketiga-tiganya. Muncul apa, mulanya dari lingkaran, berubah menjadi apa? Tulisan-tulisan berubah menjadi binatang. Nah, atau nanti dibalik juga boleh ya. Nah, tergantung dari kreativitas kalian. Ya, semakin banyak mencoba semakin bagus. Ya. Ya, ini proses perubahannya seperti itu. Mudah ya. Nah, silakan nanti kalian coba ya. Perubahannya. Nah, sangat menarik. Ya, sangat menarik. Bisa ya. Nah, harus dicoba, harus dicoba. Nanti jangan lupa absen di siakap ya, setelah ini berikan komen atau berikan like and subscribe ya di YouTube-nya. Dulu ya. Nanti kalian coba ya, kalian coba. Kan ya, harus mencoba ya. Nanti jangan lupa ya, dan like di YouTube-nya ya. Dan terima kasih. Terima kasih.